Assalamualaikum, bertemu kembali di dalam Fun China. Okey, di video kali ini aku nak tunjukkan pasal cengkerik ataupun redik. Kalau belah-belah sini orang panggil redik tau. Okey, aku buat video ni bertujuan untuk nak tunjuk macam mana nak memanjangkan jangka hayat redik ni. Sebab itu ada orang tanya aku, macam mana apa orang nak bagi redik ni tahan lama sebab beli 2-3 hari dah mati habis dah. Okey. Tip yang aku nak tunjuk ni adalah cara aku sendiri dah aku belajar daripada orang-orang lama yang main murai untuk nak memanjangkan lagi jangka hayat idik ni. Okey. Apa yang hampa perlu sediakan adalah satu bekas besar, tak kisahlah bekas apa-apa pun. Yang bekas macam ni pun boleh dapat kat DIY ke, Borondin ke, kedai eco ke. Okey. Lepas tu hampa cari daun kunyit. Daun kunyit ni aku dah siap basuh apa semua. Saya kau abang apa tujuan buah daun kunyit. Okey. Kita buka dulu adik ni. Tuang dulu. Okey, kalau aku punya jenis kulit telur ni aku buang terus sebab macam tak ada khasiat kulit telur ni. Okey, kalau macam ada cara orang lain ada dia pupuh peti ais boleh tahan minggu-minggu lebih macam tu. Tapi ni cara aku, takat aku dah buat lah boleh pergi dalam 2 minggu. Tapi janji tempat yang luas, yang besar. Lepas tu tempat yang tak ada semut. Sebab bila ada semut memang dia akan urung lah idik ni. Okey, aku nak tunjuk apa tujuan kita buh daun kunyit. Okey, seperti yang hampa tahu, kunyit dan kunyit banyak khasiat dan manfaat untuk orang. Seperti tu juga untuk burung. Okey, tujuan dia untuk nak bagi idik ni makan untuk nak kuatkan antibodi. Bila dah dia makan, kuatkan antibodi dia. Bila kita bagi kat murai pula, murai pun sihat. Macam tu lah sihat dia. Okey, tak apa. Kita kerak-kerak dulu daun kunyit ni. Jenis aku buah macam ni je. Kita biar je idik-idik ni makan macam ni. Kita tahap dalam sehari ataupun 2 hari. Lepas tu baru kita bagi burung kita makan. Pastikan tempatnya hampa simpan redik tu tak panas, tak kena cahaya matahari. Kalau kena cahaya matahari, awal lagi KO redik ni. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, follow dan share. Okey, di video-video yang akan datang aku akan tunjukkan lagi tip-tip yang menarik. Okey. Hashtag Murai Cacing, Murai Kampung. Okey, assalamualaikum.